rapport, vous allez voir. Ça, saudara sudah melakukan perbuatan itu berapa puluh kali? Kenapa saudara tega melakukan hal tersebut? Saya dimaafkan saya dengan mudah waktu. Karena saudara dengan ibu kandungnya sudah punya anak juga? Sudah. Sudah berapa tahun menikah? Nikah ini mulai 2019. 3 tahun ini. Berarti anaknya dari istri sirinya satu, terus bawahnya istri siri satu. Kita foto dulu ya. Sarungnya ini, sarungnya. Ada pengingan, isi pijin kan. Sudah lah. Tengah-tengah pijin. Kanan dan. Bentar lah. Tahan dulu. Kekerasan fisik atau persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Kejadian di Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jember. Ini mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021. Kemudian berlanjut pada bulan September 2021 di rumah pelaku di daerah Jember. Korban berusia 11 tahun, kemudian tersangka ini adalah ZN, umur 42 tahun yang notabene-nya merupakan bapak tiri daripada korban. Jadi pada tahun 2019, pelaku ini saudara ZN ini menikah dengan ibu tiri daripada korban, menikah secara siri. Kemudian kejadian berawal pada bulan Februari 2019 saat tersangka pulang kerja melihat korban ada di rumah. Kemudian pada saat itu ibu kandung korban sedang bekerja juga. Kemudian dari pelaku mengancam daripada korban untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaku korban menolak, kemudian korban oleh pelaku dipaksa untuk melayani keinginan daripada pelaku tersebut. Kemudian kejadian-kejadian ini berulang-ulang sampai kemudian kejadian terakhir pada bulan September 2021. Nah, jadi pada saat itu korban sudah dalam keadaan berisi, kemudian dipaksa untuk melayani lagi, kemudian oleh tersangka sempat dipukul menggunakan sapu tadi. Di dalam perbuatannya juga, waktu melakukan perbuatannya di Jember, korban juga pernah merantai daripada korban. Jadi diikat dengan rantai ini, kemudian kaki dan tangannya baru kemudian disetubuhi oleh pelaku. Gitu. Berapa kali? Ya, secara keseluruhan tadi sudah disampaikan bahwa sudah lebih dari 22 kali pelaku menyetubuhi korban. Dari hasil pemeriksaan, korban sudah hamil 7 bulan. Padahal usianya baru 11 tahun. Seperti itu. Pasal
Ini karena adanya laporan daripada ibu korban yang curiga melihat bentuk fisik daripada korban. Kemudian dilaporkanlah permasalahan ini kepada kita di Polres, kemudian kita tindak lanjuti. Pasal yang dilanggar adalah kita terapkan 3 pasal, yaitu pasal 80 ayat 1 ayat 4. Ini ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan, kemudian pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Ini ancaman paling lama 15 tahun penjara, dan pasal 82 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman juga sama, 15 tahun penjara. Dan ancamannya ini ditambah 1/3 karena yang melakukan adalah orang dekat. Di sini adalah ayah tiri daripada korban. Seperti itu. Kerjanya apa ini? Kalau pekerjaan daripada ibu adalah ibu rumah tangga, pekerjaannya kalau pelaku adalah merupakan tukang bangunan, buruh bangunan. Ibunya adalah pembantu rumah tangga.